salah sepak bola ya. Europa League ya, Europa League tadi. Nanti partai main tadi ada Roma ketemu Braga dari Portugal. AS Roma berhasil dengan 3 gol, lalu Hoffenheim ditandingkan oleh Basel 0-0. AC Alkmaar dari Belanda harus imbang lawan Ludogorets 2-2. Galatasaray kejutan tidak imbang oleh Malmo 2-2, klub dari Swedia. Olympiakos main imbang lawan Doente 0-0. PAOK dari Yunani menang lawan Ferencváros dari Hungaria 5 gol 4 balas. Lalu Royal Union dari Belgia berhasil ngelain Nice Ibis 2-1. Ajax kalah dari Lazio 3-1. Ajax main di kandang sendiri. Bodoglimt ngalahin Besiktas 2-1 dari Turki. Lalu Elfsborg Swedia ngalahin Karabakh 1 gol. Porto berhasil ngalahin Midtjylland dari Denmark 2 gol. Lyon ngalahin Frankfurt 3-2. Lalu ya, Maccabi Tel Aviv ngalahin RFS 2-1. Sociedad ngalahin Dinamo Kiev dari Ukraine 3 gol. Lalu Slavia Praga dari Ceko ngalahin berarti dikalahin oleh Anderlecht 1-2. Lalu Rangers Glasgow nahan imbang Tottenham lagi papuk bener 1-1. Lalu MU atau Victoria Pilsen dari Rumania, MU berhasil menang 2-1. Masih karena kualitas Pilsen ini jauh oleh Volleyball United. Dan sekarang di Europa League ini yang lebih klasmen adalah Lazio dengan 16 poin, tapi dengan rank 8 Rangers ini jaraknya dekat ya, berbeda 5 poin. Dengan rank 9 Tottenham juga berbeda 5 poin, jadi semua peluang masih terbuka lebar. Oke.